Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabaraikan. Bank Kalsel kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbaik di Indonesia karena telah berhasil meraih top number one Bank Best Choice Award 2022 dan diselenggarakan oleh 5 pilar media communication One National Awarding Achievement Center. Bank Kalsel kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbaik di Indonesia karena berhasil meraih top number one Bank Best Choice Award 2022 yang diselenggarakan oleh 5 pilar media communication One National Awarding Achievement Center. Penilaian dalam penghargaan ini menggunakan metode desk research dengan kriteria yang meliputi visi-misi, tingkat keaslian produk dan jasa, serta perubahan dari inovasi yang dilakukan, kinerja perusahaan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah masing-masing. Selain itu, memiliki prestasi serta mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas serta inovatif. Penghargaan Top Number One Bank Best Choice Award 2022 ini diterima Kepala Cabang Jakarta dan mewakili Direksi Bank Kalsel di Grand Hyatt Jaya Hotel Jakarta, Jumat 20 Mei 2022. Direktur Utama Bank Kalsel Hana Wijaya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan 5 pilar media communication. Menurut Hana Wijaya, event ini sangat membanggakan karena Bank Kalsel berhasil meraih penghargaan Top Number One Bank Best Choice Award 2022 untuk kategori Most Trusted and Admired Bank and Excellent Quality Service. Hana Wijaya pun mengaku bersyukur lantaran sepanjang tahun 2021 dan 2022 performa Bank Kalsel sangat baik berkat kerja keras saberatan insan Bank Kalsel atau Genka. Raihan prestasi ujar Hana Wijaya menunjukkan bahwa Bank Kalsel berhasil berinovasi dan menjaga kepercayaan warga. Hana Wijaya berharap penganugerahan Top Number One Bank Best Choice Award 2022 akan menjadi stimulus untuk semakin berkembang dan memacu Bank Kalsel mengoptimalkan perubahan dan evolusi inovasi dalam memenangkan persaingan global dan tetap dapat menjaga eksistensi dalam percaturan dan gelombang perubahan yang semakin kompleks sehingga akan membuat semakin bersemangat untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan inovasi serta meningkatkan kepercayaan warga.